Kebukaan yang beri waktu di SMA yang diberi satu dalam sebelum. Apa halangannya atau rintangannya? Alhamdulillah untuk sejauh ini sih hambatan nggak ada. Karena saya melihat dari kemampuan dari adik-adik ini untuk ikut berlatih seni. Ya. Jadi hambatan insya Allah belum saya temukan. Belum pernah ada yang baca? Palingan hambatan ya paling alam hujan. Ya, hujan. Baca belum pernah? Belum, alhamdulillah. Kena tinggal belum pernah juga? Alhamdulillah. Kalau bisa jaga. Kalau bisa jaga. Masa kebetulan bisa jaga. Kita dari Tanjung Pinang cukup jauh menuju ke Teluk Seru. Iya. Oke, kalau dari ini peserta yang cantik-cantik siapa yang bisa mewakili? Saya mau tanya nih. Yang bisa siapa? Coba yang pernah dong ini agak mendikit. Di yang menduduk, yang duduk, yang duduk. Ika. Ya, ya. Siapa yang menduduk? Ika. 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 Ika yang mana? Rizka, Rizka. Iya, sini coba. Sini. Tepuk tangan dulu beri buat yang cantik dari SMA 1 Teluk Seru. Namanya siapa nih? Panggilnya? Indra, cantik ya. Pasti bangjolnya betah di sekolah. Alhamdulillah betah. Oke, menurut Inka, program seperti ini bagus ya? Bagus. Apa yang bisa Inka dapat dari kegiatan ini? Kekompakan. Selain itu? Iya, kalau gini, kalau dari SMA Negeri 1, kalau dukungan dari gurunya seperti apa? Iya, baik. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk SMA Negeri 1 Teluk Seru ini. Ini kan, untuk pementasan akhir tadi, itu sebenarnya bukan pure punya saya gitu, bukan hasil karya saya, tapi bagaimana caranya saya itu mengajarkan dasar ya, dasar pola gerak, kemudian ada wira sayurama. Dan ini perlu diapresiasi, adik-adik sendiri membuat